banjir bandang melanda ibu kota Georgia, Tbilisi, dan menewaskan sedikitnya 12 orang. Petugas berupaya menyelamatkan warga yang terperangkap banjir dengan puluhan orang terpaksa mengungsi. Kebun binatang juga dilanda banjir dan sejumlah hewan tewas. Pihak berwenang memperingatkan warga untuk tetap berada di dalam rumah karena sejumlah hewan yang lepas, antara lain harimau, singa, beruang maupun serigala. Sementara seekor hipopotamus yang lepas akhirnya ditaklukkan dengan tembakan obat penenang. Banjir disebabkan oleh hujan lebat yang kemudian membuat bantaran Sungai Fere menjadi jebol.